Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlogs eventually. So vlog hari ni aku just nak cakap that hari ni lah birthday 26 hari bulan 5. And tapi orang patutnya birthday hari ni celebrate tau. Tapi tak, aku birthday ni aku lebih kepada buat kerja. Sekarang ni aku tengah settlekan sikit untuk account. Tengah banyak nampak tengah settle kan. So nampak kita ada buku teks ni. Sini aku bagi. Thanks Aina sebab bagi apa bagi buku ni. It's very useful sebenarnya sebab kan aku ajar form 5. Aku ajar form 4 untuk, so aku memang kena cek buku. Aku memang nak cek buku. Okay. So the first thing, yes. Aku ada buat online class. Aku bukan ada buat. So the first thing actually aku ada join online. Aku ada buat online classes dekat Yusuma Plus. Kau boleh follow Instagram, TikTok dan YouTube diorang. Link kat description below. The second thing is aku ada buat satu storyline. Story lah, cerita dekat Wattpad. Korang boleh pergi baca dekat sana. Link kat description. And the tajuk of it is a love story between us. Kau boleh cerita dia pasal tiga orang. Dalam satu group tu dia berkenalan dengan this one new girls. Ya, memang very senyap lah kan, pendiam. Dan diorang kena buat satu presentation dalam masa 3 minggu. Dan apa yang jadi, apakah konflik yang berlaku kan, apa yang diorang cuba discover. Kau kena baca novel, kena baca cerita tu dekat Wattpad. Or aku akan plan, aku ada plan nak upload dekat Drive. Maybe sehari dua later aku akan buat. So yeah, nanti aku akan beritahu bila. So yeah, aku sebenarnya tak tahu apa yang aku nak buat sebenarnya dalam video ni. But yeah, it's been a journey to doing this. Lagi beberapa bulan je lagi kita akan tunggu result. Aku nak tunggu result sebenarnya. Tengah tunggu result SPM kan. Bosan-bosan buat lah benda ni, buat vlog dan sebagainya. Yeah, tapi insyaAllah I'll see you in the next vlog. Okay, see you later. Bye. Assalamualaikum.